Untuk menekan angka golput pada pemilihan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar sosialisasi terkait pilkada. Ya, KPU Sumut memfokuskan sosialisasi kepada pemilih pemula. Dalam sosialisasi kali ini, KPU Sumut mengundang beberapa elemen dari kalangan pemilih pemula, seperti mahasiswa, universitas, dan perguruan tinggi yang ada di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan sosialisasi ini meliputi tentang tata cara hak pemilih dalam mencoblos pasangan calon, hingga kewajiban dan larangan calon pemilih dalam berpartisipasi pada pilkada serentak bulan Juni mendatang. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan dapat menekan tingginya angka golput. Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan seluruh peserta sosialisasi nantinya akan ikut membantu mensosialisasikan ke sekolah dan kampus. Pagi ini kami dari KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar agenda sosialisasi kepada pemilih pemula bekerjasama dengan Yayasan Aku Bangga Jadi Indonesia. Jadi agenda ini nanti setelah adik-adik pemilih pemula yang dilakukan sosialisasi pada kesempatan ini, tentunya mereka nanti disebar ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat pemilih pemula agar